Kamu sayang gak dengan orang-orang kampung kamu? Kalau kamu sayang, walaupun mati negeri orang, rasakan resiko anak rantau merebut pejuang-pejuang untuk menegakkan pemerintah itu. Siapa yang melawan pemerintah? Siapa? Penjajah. Kamu mau melawan pemerintah? Penjajah kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman sekalian anak rantau, perlu diperhatikan. Sekarang kita PSBB, penutupan sosial berskala besar. Dari pemerintah, patuhi, taati. Nggak usah ngebet-ngebet mau pulang kampung. Tunda kita pulang kampung. Apalagi kalian merantau hanya seumur jagung, setahun, setengah tahun, sebulan, dua bulan, ngebet mau pulang, percuma, percuma merantau. Resiko merantau itu harus ditanggung kalau mau berani merantau. Nggak usah nangis-nangis kelaparan, nggak usah nangis-nangis tidur di emperan, nggak usah nangis-nangis kalau nggak dihirau orang. Resiko anak rantau, lapar, tidur di emperan, tidak dihirau orang, diusir orang, biasa. Nih saya 4 tahun belum pulang. Mau pulang tahun ini, orang tua sudah nelpon biar pulang. Saya harus terus terang sama orang tua. Abah, Uma, saya belum bisa pulang. Pemerintah melarang kita untuk menempuh perjalanan jauh, mudik, demi untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Kita patuhi peraturan pemerintah. Kasihan keluarga kita, kasihan orang tua kita, kasihan orang-orang di sekitar kita, di kampung sana. Kalau kita memaksa pulang, kita gak tahu di jalan nyentuh apa, bersenggolan dengan siapa, bertemu dengan siapa. Kita gak tahu kita tertular apa tidak. Kalau tertular, nanti kita membawa penyakit ke orang tua kita. Kamu sayang gak sama orang tua? Kamu sayang dengan keluarga di kampung kamu? Kamu sayang gak dengan orang-orang kampung kamu? Kalau kamu sayang, walaupun mati di negeri orang, rasakan resiko anak rantau. Gak usah nangis-nangis. Saya geram ngelihat orang-orang yang ngebet pengen pulang, curi-curi waktu, curi-curi jalan sempit, curi-curi jalan tikus mau pulang. Pemerintah kau lawan. Pemerintah itu kita yang bikin. Dulu merebut kemerdekaan ini, biar merdeka Indonesia nih, yang merebut pejuang-pejuang untuk menegakkan pemerintah itu. Siapa yang melawan pemerintah? Siapa? Penjajah. Kamu mau melawan pemerintah? Penjajah kamu. Nih, dipatuhi. Dipatuhi. Himbauan yang dipatuhi. Selalu cuci tangan, pakai sabun. Tidak keluar rumah. Tidak berkerumunan. Menjaga jarak. Laporkan jika ada tetangga atau keluarga yang pulang dari perantauan. Taati peraturan pemerintah. Tingkatkan kekebalan tubuh dengan makan buah dan sayur, terutama tomat dan brokoli. Himbauan dari NU. NU, kamu warga NU enggak? Warga terbanyak NU Indonesia. Yang jelas kita adalah warga Indonesia. Patuhi peraturan pemerintah Indonesia. Abah, Uma di kampung, saya anakmu, mohon ridho. Saya belum bisa pulang kampung tahun ini. Udah 4 tahun saya belum pulang kampung.
tahun ini dipinta oleh orang tua untuk pulang kampung. Karena masa-masa yang seperti ini, saya harus menunda. Kita tidak bisa. Mohon ampun, mohon ridho orang tua dan keluarga di kampung. Sekarang saya di tanah Jawa, kampung halaman saya, Kabupaten Tembilahan, Inhil Riau. Teman-teman sekalian, urungkan niatmu untuk pulang kampung. Jangan pulang kampung. Terima resiko kamu sebagai rantau. Gak usah nangis, gak usah termehek-mehek.